Rai, kanan bang. Buset deh. Putus. Aduh, bisa naik dong nih, pesan. Ini ketua ini, ketua yang masuk dulu nih. Ketua ini. Ah. Ini Bu Yanti, NCC, NCC. Ini rame nih. Reuni, Mas, reuni. Reunian. Sudah, ini salah satu daerah yang sering dipakai goeser Medan nih buat goes tipis-tipis. Lokasinya nggak jauh dari kota, tapi lihat tuh, dapat turunan, tanjakan, dan view-nya oke juga, sunrise. Dan hari ini kita bakal goes bareng bersama Goeser Medan dan sekitarnya untuk acara salah satu member Lambades TAT, The Tuntungan Adventure apa? Atau The Adventure Tuntungan, antara itulah. Nah, gimana kira-kira trek yang mereka siapkan nih buat Goeser Medan? Kita cek dulu nih, yuk kawan Goes. Berhubung udah 2 minggu gak goes belusukan, badan jadi pada kaku nih semuanya. Nah, kebetulan minggu kemarin kawan kita dari komunitas The Adventure Tuntungan ngadakan goes bareng. Tanpa pikir panjang, saya langsung melipir ke TKP. Jujur aja nih, saya penasaran dengan trek yang disiapkan oleh Panitia Gobar. Karena lokasinya yang tidak jauh dari kota Medan, dan kelihatannya seru nih untuk kita jajal. Bonus turunan dikit, masuk kampung. Dah, dah. Eh. Turunan main. Lepas aja dulu. Sekali lagi. Oh, ini jembatan kemarin nih. Siapa Ul? Oh, termula ada jalan lagi. Years late. Aduh, jangan putar lagi ya. Banyak kali trouble apa mainnya. Jangan ikut. Jangan aja. Tuh, anak ketua. Modus. Mantap juga nih. Thank you.
lagi. Hampir setengah perjalanan dilewatin, dan ternyata untuk trek kali ini banyak pedalingnya nih. Tapi untuk view-nya juara banget deh kawan guys. Belum lagi banyak pohon yang rimbun, bikin goes tambah adem nih kawan guys. Aduh, baunya. Coba nggak mau naik dia. Kepleset. Kepleset. Hampir masuk jurang. Ya, aja turunan ya. Ladang ubi. Sakit juga betis kena lalang. Karena panjang juga betul nih. Yeah. Luas juga ininya ya. Nah, ternyata makin ke arah finish turunannya makin panjang nih kawan guys. Dan view-nya itu loh yang bikin kita serasa di pegunungan. Padahal nih ya, cuman 30 menit aja dari kota Medan. Tangkut kereta api. Trek kanan luar. Betul. Nanti ketemu di sana kita. Lah.
Jong. Jong ini mah Jong. Tipping. Mumpung matahari udah di puncaknya nih, kayaknya kita udahin aja dulu nih video kali ini. Nah, kalau kawan gue suka dengan video ini, jangan lupa di like dan silakan di komen jika ada pertanyaan. Dan terakhir, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.